Ajare iku ya. Cita-citaku ora kudu dhuwur-dhuwur. Sing penting halal. Nek penggaweanmu halal, rezekimu dadi berkah. Dipangan iso dadi daging. Mari ngono awakmu yo sehat. Eh bocah, didelengi awet mawe sok dolanan HP ngegame terus apa jadi apa kowe dong gede. Bocah saiki didomongi jepora malan mlayu ya. Cita-cita gue orang kudu dhuwur-dhuwur, sing penting halal. Ana ring ndin dong. Golet inspirasi, Mak. Golet inspirasi kayak pujang gak baik. Mungkin cita-citanya pun jadi ahli sastra, Mak. Namun ngarang khusus maka ingin merayu alam raya. Lelelelah, merayu alam raya. Padolan sing endi sih kowe? Bahasane kayak kowe teman. Islamanya permatu disit. Dia pengen jadi pemain bola, tapi sungkan dimakan oleh jumlahku. Cedera. Menyenyok cita-citanya jadi dokter. Kan saiki ora wong dioperasi bedel-bedel. Sungkan lah, ujini nemen lah. Kan saiki pengen jadi polisi, tapi medeni ngurusi penjahat-penjahat terus. Kayaknya jadi sastrawan asyik men. Tiru-tiru na TV, ngarang puisi akeh, puisi jadi lagu, ngarang cerita, ngarang novel, terus pokoknya akeh, penggemari ayu-ayu maning. Pancen enak ya jadi sastrawan. Oh langit biru, berikanlah aku separuh nafas keindahanmu. Oh, secuil awan yang putih, setetes embun yang jernih, dan tetesan hujan yang menghidupkan. Benar-benar indah dunia ini. Wah, indahnya dunia ini. Singen di kowe, Dik. Berkelana, Bu. Berkelana.
berkelana di padang sawah yang banyak rumput yang bergoyang. Oh, indahnya. Kesurupan apa sih kowe? Ngomongnya kayak kelebonan jin. Kesurupan hanyalah ilusi. Karena sejatinya cuma raga yang berfantasi. Oh Sa'ir, oh Sa'ir. Salah satu keindahan dalam bersastra adalah menyelam dalam mimpi. Turun di situ. Dik, dik, dik. Wahai wanita. Dik, kau mikir tunang mama nih. Jalan ke esok, kak. Kau nak apa sih, Dik? Iya, wah. Bawa tunang mama nih, ah, cepet. Bawa tunang mama nih, ah, cepet. Renan dong wis oleh inspirasi nek. Arhitema nyaman kan di cita-cita.